Kok di start bawa tas? Kegiatannya di sini ya? Udah ya. Udah hidup. Oke, hidup sekarang. Ini mobil HRV. Iya. Ini perawatan setelah 6 bulan ya, Pak ya? 6 bulan, Pak. 6 bulan. Cukup pakai 5 ampere. Iya, kadang saya naikin sih. Kadang 6 gitu. Oh, gitu. Ini hasil gasnya. Ditambah airnya lagi. Oh iya. Naruh so, ini apa ya, Pak? Saya biasanya naruh seperempat. Iya, segini aja. Nah, iya. Kalau digedein, gasnya juga bisa besar. Kalau saya mainin dia di angka 7 ampere masih aman enggak, Pak? Maksimal di 7. Tapi kan startnya jangan di situ, Pak. 5. Iya, startnya di 5 sini aja. Oke. Kalau EV-nya tahu taruh di sana ya? Sini ya. Ini. Sudah jalan. Kalau gas buangnya coba dicium. Nyaman enggak? Di sini ya. Udah enggak bau sama sekali. Coba dicium deh, praktekin. Saya pegang apa knalpotnya aja bersih. Bersih ya. Bersih knalpotnya. Jadi ramah lingkungan ya? Banget. Oke. Ya, ini gas HO-nya. Untuk ampernya bisa diatur di sini. Bisa naik turun. Kita lihat EV-nya sudah hidup ya. Ini lampu birunya, LED-nya berkedip-kedip. Saat ada gas oksigen terdeteksi, dia akan menyala biru. Saat tidak ada gas oksigen, dia akan mati. Kemudian kita cek knalpotnya. Knalpotnya biasanya coba ya, begini aja udah bau dia. Tapi ini saya taruh tangan saya yang keberapa lama, terus saya cium, ini sama sekali nggak bau. Dan itu kayaknya ada cairan ya jatuh dari knalpot. Ada air ya? Berarti kondensasinya bagus ya? Iya. Mobil sehat. Jadi gas buangnya nggak bau sama sekali. Bagus ya. Tapi kemarin saya dapat share
untuk penghematannya ya bisa 1.11 ya, 1 liter 11 kilo ya, 12. Malah 12 ya, 12. Untuk dalam kota kan ya, artinya Jabodetabek kota. Ya iya, karena ini kalau saya lihat sih. Ini kan ada trip, nah iya gitu. Ini itu sisa bensin 300. Nah nih rata-rata 11,9, 11,8 gitu. Oh iya iya. Ini 11,9. Kemarin 12, 12 koma malah. Oke okay, oke. Okay. Berarti bisa 1.12 lah untuk bisa, dalam 1.12 kota ya, Jabodetabek ya. Masih dapat banget. Oh siap. Cukup pakai premium kan ya? Enggak. Saya kasih Pertalite. Oh, kalau pakai Pertalite jarang ada ya? Kalau premium jarang ada, udah gitu malu turunnya. Iya, iya, oke, oke. Beli premium kan mobilnya, mobil mewah masuk premium yang gitu. Yang antri ini, yang antri oplet, taksi gitu. Oh, gitu. Ini Pertalite aja cukup. Oke, oke. Kalau masih oke banget. Ya, ya. Ya, oke deh. Berarti ya, udah ini tutup aja. Ya, sama depan. Pak Otas. Pulangnya kemana nih bos? Saya pulang ke Lebak Bulus pak. Lebak Bulus, selamat jalan ya. Siap. Makasih banyak pak. Terima kasih. Untuk sampai ketemu lagi. Iya. Oke. Oke. Dah.